selamat bertemu kembali teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bonsai kelapa. Dan kali ini saya akan update perkembangan dari bonsai kelapa yang saya buat teman-teman, yaitu kembar 3. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan atau melihat video sebelumnya, teman-teman bisa langsung lihat di channel saya, itu banyak video dan termasuk adalah video ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut aktivitas program agar bonsai kelapa ini daunnya semakin pecah ya, full, dan juga semakin kerdil. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini perkembangannya seperti ini. Ah, buat teman-teman yang sempat bertanya juga, yaitu ini batoknya ada 3 ya teman-teman ya, karena ini sebenarnya lebih ke grouping, jadi saya grouping. Nah ini kelihatannya yaitu seperti kembar. Jadi teman-teman harus mengerti antara kembar dan cabang. Kalau kembar biasanya dia memiliki 2 tombong atau 3 tombong tergantung dari kembarnya. Jadi dia akan pasti akan terpisah kalau kembarnya. Jadi saya buat kembar di sini. Kalau cabang itu berbeda teman-teman. Jadi kalau cabang itu, kalau kita program cabang itu biasanya belah tunas ya. Jadinya kalau cabang itu biasanya satu tunas atau satu bonggol, kemudian dia akan mecah jadi 2, yaitu memiliki 2 tunas. Oke, kita langsung lanjut perawatannya teman-teman. Apa saja yang saya lakukan kali ini? Oke, tetap stay tune di sini. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Oke, kita lanjut. Ini yang saya gunakan adalah pisau cutter. Ini juga baru saya beli. Pisau cutter yang ukuran seperti ini yang saya gunakan. Saya punya pisau saya, tapi menurut pengalaman saya sih lebih rawan sih. Yang biasanya itu akan melukai pelepah-pelepah ini. Oke, kita lanjut apa saja agar lebih kerdil. Di sini saya akan membersihkan pelepah-pelepah atau daun yang sudah tua ya. Ini kita tidak membutuhkan lagi yang sudah tua. Yang kita akan butuhkan ini adalah yang tunas-tunas muda teman-teman. Kenapa saya harus memotong semacam ini? Saya potong agar daun ini tidak mengambil nutrisi dari media dan juga khususnya dari media dalam batok. Itu nutrisinya biar tidak terbuang percuma ya. Nah, dari situ sini pertumbuhannya akan lambat. Nutrisi kita akan mensupport tunas sehingga tunas ini akan lebih cepat berkembang. Nutrisi semakin banyak dan khusus buat tunas yang muda saja. Sehingga dia akan lebih cepat mengembang ya. Kemudian dia akan mengeluarkan tunas yang baru lagi. Mungkin bagi teman-teman yang kurang sabar, biasanya tidak senang dengan cara-cara seperti saya ini. Tapi dengan cara yang saya lakukan ini sangat efektif sekali teman-teman. Dan hasilnya itu pecah daun lebih cepat, lebih awal. Kemudian di sini juga yang perlu kita ingatkan yaitu atau kita sesering mungkin membuka pelepah selaku pelepah ini agar tunas baru ini akan lebih cepat mengembang. Kalau misalnya kita tidak melepas ini, tunas ini akan terus naik karena masih ada yang menjepit.
jadinya hasilnya itu akan panjang sekali teman-teman. Kalau misalnya kita buka sampai di bawah seperti ini teman-teman, seperti di sini kita buka. Nah, nanti kalau ada tunas baru otomatis dia langsung bengkok, dia langsung akan keluar dan dia akan mengembang. Itu rahasianya sih sebenarnya buat teman-teman. Makanya ada teman-teman yang lain juga dengan style mereka, yaitu sayap mawar. Tapi kalau sayap mawar sih menurut saya, ya, pengalaman saya untuk pecah daunnya itu memang agak lambat. Itu adalah teknik mengkerdilkan terlebih dahulu tapi memperlambat pecah daun. Tapi kalau gaya saya seperti ini, kita lebih fokus ke pecah daun, itu bedanya. Jadi kalau teman-teman mau pecah daun lebih awal, ya lakukan seperti apa yang saya lakukan dengan cara menyayat tipis. Jadinya menyayat seperti ini saja teman-teman. Ini lebih cepat dan kita hanya membiarkan daunnya itu satu dan tunas juga. Oke, efek dari penyayatan sayap mawar sih sebenarnya. Kalau terlalu gini kita memotong, tingkat manisnya itu banyak teman-teman, sehingga disenangi oleh semut dan juga gampang busuk. Dan yang ketiga, sangat mudah terkena serangan hama jamur, jamur putih ya. Kalau yang ini saya yakin sih lebih aman. Oke, jadi ini adalah contohnya yang saya lakukan dengan gaya saya, dengan pengalaman saya, pengalaman pribadi saya lakukan ini. Jadi setiap program saya hanya selalu memisahkan, yaitu satu daun ya, ini satu daun dan satu tunas. Begitupun juga di sini, nanti semuanya saya akan lakukan yang sama. Lalu biar teman-teman juga bisa tahu teknik potongnya. Kemudian kita tarik perlahan di sini sehingga aman goresan. Ya, kembali lagi kalau saya menggunakan yang kecil, nggak tahu sih teman-teman yang lain, yang mungkin yang senior-senior mungkin punya pengalaman dengan pisau sayat. Tapi kalau di sini saya melakukan biasa menggunakan cutter saja teman-teman, karena cutter lebih aman, risikonya lebih kecil. Ini harus hati-hati. Dan ketika kita menyayat ini, kita juga harus mempertimbangkan tunasnya ya. Ini tunas seperti ini kita turun, tarik ke bawah ya teman-teman. Kemudian ini kita bisa goyang ke sini dikit, dipatahin ke samping, dipijit ke samping ya maksudnya ya. Oke teman-teman, jadi video ini saya
terus update teman-teman perkembangannya, bagaimana melakukan setelah kita lakukan seperti ini. Nanti terus saya akan update perkembangannya teman-teman. Cabang itu terlalu berdempetan teman-teman. Ini memang sedikit ada challenge ya, atau tantangan. Sini sebentar lagi ini kita sudah bisa menghasilkan bonsai kelapa dengan kualitas yang bagus. Kalau buat teman-teman yang pengen punya koleksi ya nomor 3, mungkin dengan cara ini lebih membuat teman-teman lebih semangat untuk mencintai bonsai kelapa ya, karena saya tahu nomor 3 ini lumayan ya, biasanya harganya itu ya udah juta ya, yang bibitnya saja sudah menjual. Kalau yang kembar 2 saja ya masih di bawah lah, masih murah-murah. Di kembar 3 dan seterusnya itu memang sudah lebih mahal. Oke, saya mau lanjut menyiramnya. Oke, buat teman-teman ini hasil programnya untuk kali ini. Untuk nextnya saya akan membongkar medianya teman-teman. Jadi medianya harus diganti karena teman-teman lihat ini sudah padat. Ya, jadi media ini sudah padat. Jadi kita harus ganti. Nah, apa medianya yang harus kita ganti setelah padat seperti ini? Ini sebenarnya memang karena sudah basah, karena setiap hari hujan di tempat saya teman-teman. Ini udah musim-musim hujan, udah berapa bulan, 2 bulan udah hujan terus. Oke, jadinya nanti setelah ini saya akan membongkar itu di next tutorialnya. Saya akan membongkar ini teman-teman, bongkar medianya, dan juga kita akan melihat hasil dari pelepah-pelepah dan juga tunas-tunas ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di next video teman-teman. Salam sukses selalu buat teman-teman semua. Jangan bosan-bosannya menonton video saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.